diminum. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ilham Boba. Dan kali ini saya akan mukbang jus beras mentah. Karena dari kemarin yang request, "Bang, coba bikin jus beras mentah." Oke, kali ini saya akan buat jus beras mentah. Sebelum itu saya akan membuat bagaimana caranya membuat jus beras mentah. Tonton videonya sampai selesai. Baik, pertama-tama saya akan masukkan beras mentah. Lihat, pemirsa, ini beras mentah. Saya akan bikin jus beras mentah. Dan langsung akan mencoba bagaimana rasanya, pemirsa. Dan saya taruhkan sedikit susu. Es batu, gula pasir, dan tidak lupa lagi garam dapur. Dan saya tambahkan lagi agar lebih banyak berasnya. Dan terakhir sedikit air. Oke guys, tinggal saya blender. Lagi menjadi jus beras mentahnya. Wow, rasanya besar. Oke guys, jus beras mentah sudah jadi. Sekarang saya akan mencoba bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Rasanya agak sedikit hambar karena berasnya yang membuat dia agak sedikit hambar dan agak sedikit asin karena kita campur dengan garam. Tapi lumayan enak. Bismillah.
Mari minum. Segar banget. Pemirsa, jangan sampai mencoba di rumah, tapi kalau mau mencoba, silahkan pemirsa. Lagi sedikit. Baik pemirsa, ternyata rasa jus beras mentah sangat hambar, walaupun saya sudah campur dengan gula dan susu. Saya harap pemirsa jangan sampai mencobanya. Semoga yang sudah menonton video ini diberikan kesehatan dan panjang umur. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilham wabah.